mantap lima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pagi ini saya mau budal ke kerdus. Ini dapat kerdus bekas kecap, minyak goreng, terus mie goreng. Ini 8 kental ini mau saya budalkan. Bagi sebagian orang, kerdus ini saat ini bikin mata hijau karena harganya paling stabil dan juga cepat menjualnya daripada barang-barang yang lain agak lesu. Tapi sebetulnya tidak lesu semuanya sih. Besi juga masih jalan. Bodong juga masih ada yang menerima walaupun di stok dulu belum sampai masuk pabrik. Besi-besi, seng, kaleng itu bakul besi saya masih mau. Kalau untuk ember-emberan seperti itu saat ini memang sulit, banyak penggiling yang istirahat tiarap. Plastik daunan juga masih jalan, logam-logam juga masih bisa menjual walaupun harga aluminium anjlok. Yes, pokoknya kita jalankan apa yang bisa berjalan, kita jual untuk berputar. Kita akan langsung berangkat menuju ke gudang penjualannya. Kita jual kardus ini, semoga untungnya lumayan. Tetap semangat walaupun harga sedang lemah, masih banyak jalan rezeki yang bisa kita tempuh. Teman-teman, kali ini saya mau mengambil kardus lagi yang berasal dari langganan saya di sebuah gudang snack. Seberapa banyak kardusnya, yuk ikuti terus. Memang kardus ini bikin mata hijau. Alhamdulillah sudah selesai muatan kedua ini. Tinggal kita kirim sekalian nanti. Setelah dua ronde kardus, alhamdulillah ronde yang ketiga ini wesi-wesi mesin bubut bulu ayam ini ada 4 buah. Mesin bubut bulu ayam 1 kental lebih ini. Ya lumayan ada aluminiumnya beberapa kilo itu. Besi saya beli 2700 masih laku kalau di sini, kalau di tempat teman-teman enggak tahu. Sama ember-ember warna ini, tong juga ini. Lumayan lah walaupun agak murah tapi tetap payu. Alhamdulillah teman-teman, ini muatan keempat hari ini. Kardus, plastik mie, dan juga bodong-bodong. Intinya teman-teman, kardus tetap jalan terus. Rosok yang lain, ya jalan terus. Kalau mampu menjual, ya dijual. Kalau belum mampu, ya ditandusik. Ini alhamdulillah plastik mie masih jalan. Bodong juga bakul saya masih mau walaupun cuma 3.400 bersihnya. Besi juga alhamdulillah masih mau, seng mau, kaleng mau. Tapi kalau ember price, kardus paling lancar. Oke, sekian teman-teman, semoga perjalanan hari ini menginspirasi teman-teman sekalian.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.